ketemu lagi. Kali ini saya mau bikin puding lumut. Bahan-bahannya adalah pertama, saya akan mengocok lepas telur. Kita kocok. Kemudian saya akan saring supaya putih-putih yang mengental di telur itu tidak terbawa oleh adonan puding ya. Saya maunya teksturnya lembut tanpa ada putih-putih ini. Kita saring sampai bersih. Kemudian saya akan campur dengan pasta pandan. Pasta pandan ini pakai pasta yang kemarin saya bikin ya. Ini adalah campuran pasta daun pandan dengan daun suci. Teman-teman bisa lihat bagaimana saya cara membuat pasta pandannya. Kemudian masukkan santan kental. Kita aduk. Dan gula pasir dicampur jadi satu. Lalu dua bungkus agar-agar berwarna putih diaduk rata. Diaduk ya. Kemudian saya kasih vanila bubuk 1/4 supaya tidak amis ya, karena ini mengandung telur. Kemudian masukkan air putih. Kita aduk rata. Nah, ini tempatnya bekas tempat naruh santan ya, nggak apa-apa ya. Air putih kita aduk supaya dia rata. Tambahkan lagi. Jadi ini kira-kira 400 ml ya airnya ya. Dan siap deh, kita masak. Dimasak dan diaduk. Kita cetak seperti ini ya, seterusnya sampai puding lumut bagian bawahnya, lapisan bawahnya habis. Untuk adonan kopinya, saya pakai 2 bungkus agar-agar berwarna putih dan kopi Good Day 2 saset serta Indokafe 3 saset. Untuk gulanya disesuaikan dengan selera ya. Kita campur kopi dengan susu cair 1200 ml dan gula pasir sesuai selera yang kita mau, maunya manisnya seperti apa. Karena ini sudah pakai kopi saset ya. Setelah puding kopinya kita masak, kita buang dulu uap panasnya. Setelah itu kita akan kasih ke atas adonan lumutnya. Ingat ya, adonan agar-agar lumutnya sampai bisa dipegang dan dia tidak berbekas. Nah, seperti ini. Pastikan tidak nempel lagi di tangan. Lalu baru kita masukkan agar-agar yang kopi sedikit demi sedikit supaya tidak tembus ke bawah. Setelah saya simpan di kulkas,
Puding lumutnya sudah jadi ya. Cara bukanya biar mudah pakai tusuk gigi. Nah, seperti ini. Begini ya jadinya. Ini puding lumut kopi. Jadi bisa diganti dengan coklat, bisa diganti dengan kopi sesuai selera aja. Begini ya penampilannya. Ini kita udah makan ya. Enak banget. Jangan lupa dicoba. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Kayak wangi puding lumut tuh enak.